Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Thanks banget. Buat kalian yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, beberapa hari yang lalu, kalian nanya gua, Bang, parfum yang mendekati original tuh apa yang ada di koleksi gua yang pernah gua review ya. Jadi sebenarnya itu banyak guys, banyak yang mendekati ya. Cuman karena kalian request ya gua bikin. Gua korek-korek koleksi gua lihat lagi dan gua ketemu, akhirnya gua ketemu ini 5 ini menurut gua yang paling mendekati dan paling worth it dibeli. Karena buat gua kalau kalian budgetnya lagi pas-pasan, enggak perlu beli nggak perlu beli yang jutaan-jutaan lah ya, cukup beli yang ini dengan harganya budget friendly di bawah 500.000. Oke, kalian bisa dapetin wangi yang kayak original dan kualitasnya oke. Oke, kalian pengen tahu, check it out. Guys, ini bukan ranking ya, bukan yang wah peringkat 5 nih, yang di peringkat 1 yang berarti yang lebih mirip banget, bukan. Ini cuman random rank aja ya. Jadi ini semuanya mendekati. Oke, kita mulai dari yang pertama guys. Yang pertama buat gua itu adalah Paris Corner Cedrat Essence. Oke, Paris Corner M ya. Ini yang jadi bedanya sama original itu mungkin kalau yang original tuh harganya kalian beli sekitar 1 atau 2 jutaan, kalian dapat 120 ml. Sedangkan ini kalian beli sekitar 300-400 ribu, cuman 75 ml aja. Jadi ya tetap untung 75 ml 400 ribu dibanding 120 ml jutaan, di atas 1 jutaan 2 jutaan lah ya. Dan dari segi kualitas itu sangat-sangat mirip, high quality ini cologne. Oke, cocok banget buat kalian di musim panas. Oke, jadi yang pertama gue bilang mirip banget itu Paris Corner Emir Cedrat Essence. Yang mirip ke selanjutnya ini guys, Insurrection 2 Wild. Oke, kalian pernah bilang sama gue ini di Indo harganya tembus 700 ribu ya. Ini dia ngeklon Pure Haven. Pure Haven sendiri udah discontinue. Oke, tapi ini mirip banget sama Pure Haven. Tipikal-tipikal tobacco, honey gitu ya. Ini mirip banget. Gua sering banget pakai ini akhir-akhir ini karena wanginya emang enak banget. Dan ini mirip banget sama yang original ya. Cuman kalau kalian bilang ini harga 700 ribu, itu berat juga, jadi nggak budget friendly bawaannya ya. Tapi kalau gua pribadi bilang 700 ribu untuk wangi yang high class kayak begini, SPL-nya juga oke. Dia ada nge-clone parfum yang udah discontinue juga dan mirip banget. 700 ribu masih worth it. Tapi di atas 750 ribu kayaknya udah nggak worth it ya, kalau menurut gua ya. Karena tobacco honey, banyak parfum-parfum tobacco honey lainnya yang oke, tapi nggak, emang nggak se-oke ini kualitasnya, tapi masih oke lah dengan harganya yang 300 ribuan mungkin. Oke, tapi gue tetap taruh ini karena ini memang mirip banget sama original. Oke, Rian Tradition Insurrection 2 Wild. Yang selanjutnya guys, gue harus taruh ke Latafa Asad guys, karena ini beast mode dan ini gue bilang mirip banget sama yang original guys. Dari segi aromatiknya, yang bedanya, yang jadi bedanya itu ini beast mode 8 jam 9 jam tembus gampang. Silat projection wah kuat banget ya. Tapi yang jadi perbedaan ini goyang-goyang guys, sorry guys, pindahin dulu guys. Nah, yang jadi bedanya ini sama Dior Sauvage Elixir guys, ini performance-nya sekitar 8 jam. Oke, okay, harga 200 ribu 300 ribu, 5 di atas 8 jam beast mode itu oke banget. Tapi asal tahu aja, Dior Sauvage Elixir yang originalnya ini itu kuat sampai sekitar tembus 12 jam.
Itu gila. Itu kadang sampai kita kalau di jaket kita cuci aja, itu baunya nggak hilang. Ya, cuman harganya itu 4 juta, ini 200 ribu, 300 ribu. Jadi jauh banget bedanya, guys. Oke, Latafa Asad. Yang selanjutnya, guys. Ini gua nggak mau bahas botolnya. Ini botolnya jelek banget. Gua benci banget botolnya, guys. Ini jelek banget, guys. Ini yang desain botol ini harus didor, ya. Tapi jusnya gila banget. Top tier banget. Dia nge-clone parfum de Malay Leighton. Dan mirip banget. Sejauh ini gua punya beberapa parfum de Malay Leighton clone-nya. Gak ada yang lebih mendekati dibanding ini. Ini benar-benar sisi vanilanya semua mirip banget, dan ini benar-benar high quality banget. Ya. Ini semua high quality. Karena memang kan mirip yang original kan. Jadi dia harus high quality. Tapi ini harganya memang sekitar 400 ribu, ya 350-400 ribu. Tapi ini ingat, kalau kalian beli di sini, dia jual yang testernya. Tester datang sama tutupnya, guys. Ya kan? Kalau nggak salah lebih murah $5 lah, 50 ribu. Kalau kalian bisa dapat tester dengan tutupnya, mendingan beli yang tester. Kalian nggak perlu kotaknya. Gua beli dengan kotaknya karena kan gue mau review buat kalian, jadi gue nggak beli tester, oke? Tapi kalau kalian mau pakai sehari-hari, nggak perlu lah beli boxnya buat apa juga, ya kan? Jadi Tetan Noir dari Al Harmain, oke? Yang selanjutnya, guys, mungkin kalian akan kaget, nih guys, Lovely Cherry dari Maison Alhambra. Ini dari botolnya juga kalian udah tahu, dia ngeklon Tom Ford ya. Ini series ini mereka kena tutup sama Tom Ford. Tapi mereka nggak kapok, oke? Okay. Karena dia mengklon sampai botol-botolnya, akhirnya Tom Ford nggak bisa tuntut lagi karena Fragrance World juga bikin yang mirip, Fragrance World, Paris Corner juga mirip yang bikin yang botolnya mirip juga gitu loh. Jadi tapi ya awalnya ini gara-gara si Maison Alhambra ini gitu kan ya. Cuman ya kita nggak bahas botolnya juga ya, kita bahas scent profile-nya. Ini kan bitter cherry originalnya. Gua tahu banget ini mirip banget karena bini gua punya yang original dan dia suka banget pakai itu. Jadi di hidung gua yang bitter cherry itu udah hampir gua sering banget cium. Jadi begitu gua dapet ini, bini gua juga bilang emang mirip banget gitu. Jadi ya, ini Lovely Cherry dari Maison Alhambra. Oke, guys, ini 5 ini kalau kalian penasaran. Ini semua ada video individualnya sendiri, ya. Jadi kalian bisa cek, ya. Ada SPL-nya, ada sampelnya kayak gimana. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek semua. Gua taruh di link atas lah, ya. Ya, masing-masing. Jadi kalian bisa cek semuanya kalau kalian penasaran. Oke? Okay? Semoga informasi yang gua kasih kalian tuh membantu buat kalian beli parfum, guys. Oke? Okay? Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Jadi gua semangat ya buat review parfum budget friendly buat kalian. Hai, guys. Thank you, let's stay tuned. See you in the next video, guys. Ciao.